tuh. Coba suruh ngitung. Nah. Tuh, pakai itu. Ajarin tuh, ajarin kan pada bego semua itu ngitung satu tambah satu kok. Dua. Oh. Nah, ajarin. Kayak mana rumusnya ngitung itu? Tuh, ajarin dulu beli, ajarin dulu ya. Kalau orang bingung, itu kan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Berarti mikir kayak manapun juga tetap bingung dia kan, nggak akan pernah ngerti kan. Namanya juga bingung kan gitu. Nah, sekarang anehnya sampai tuh satu tambah satu tuh bingung banget kalau udah sedikit dari gini. Hey. Coba tanya satu tambah satu. Satu tambah satu. Oh, bingung deh. Coba. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu. Nah sekarang anehnya beli, kalau ada yang nunjukin, satu tambah satu itu berapa, perasaan sampean tuh dijerumusin yang salah. Berapa satu tambah satu? Berapa coba? Dua. Mosok satu tambah satu dua? Salah lah. Hahaha. Satu tambah satu tiga. Dua. Kayak mana rumusnya ya? Satu tambah satu kalau ketemunya dua. Rumusnya ajarin ngitung ya. Ya dia yang satu tambah satu tiga. yang goblok sampean apa dia beli? Dialah. Coba hitung satu tambah satu kok ketemu dua itu kayak mana beli coba aja. Satu dong, satu kan dua ya. Dua ya. Nah masuk satu tambah satu dua, coba ajarin kayak mana gitu kayak satu sama satu itu tiga. Yang goblok sampean apa dia beli? Dialah. Oh, dia goblok ya. Beli tamatan sama beli dulu. Tamatan SMP. SMP. Oh, SMP pinter ngitung lah ya. Moso 1 tambah 1 2 ya. 1 tambah 1 3. 2. 2. Yang goblok sampean apa dia beli? Iya. Sama satu dua. Dulu Pak Guru ngajarin satu tambah satu berapa beli? Tiga. Tiga ya? Oh iya, Tuhan. Terus sampean gimana? Satu tambah satu apa? Satu tambah satu dua. Dua. Iya. Kok bisa ketemu dua itu rumusnya dari mana ya beli ya? Rumusnya itu. Woy. Enggak masuk akal lah ya. Enggak masuk akal rumusnya. Satu tambah satu kok dua. Kurang masuk ya. Enggak, akhirnya paling enggak sekolah deh. Tidur paling ya kalau sekolah. Ya bolos tidur ya. Satu tambah satu kok dua. Beli satu tambah satu tuh berapa beli? Dua. Oh, masuk dua. Salah ya. Tanyain beli, tanyain. Berapa nih? Tiga. Satu dua satu berapa? Dua. Tiga. Malah ketawa deh ngeledek ya. Maklumi ya biar kayak namanya juga nggak ngerti, jadi maklumi lah. Biarin lah. Biarin ya. Satu sama satu kok ketemunya dua. Rumusnya dari mana? Susah ya lawan orang goblok yang susah ya beli ya. Tiga tambah tiga. Enam. Enam. Coba tanya satu sama satu. Tiga. Keren. Aneh nih, masa satu tambah satu masih nanya ya beliau. Wah goblok ini. yang goblok sampean apa dia beli? Iyalah. Masa dibilang goblok padahal dia yang goblok ya beliau.
Satu tambah satu lo. Ajarin, ajarin. Nah itu minjem jambunya ini. Satu tambah satu. Coba suruh ngitung. Nah, tuh pakai itu. Ajarin tuh, ajarin kan pada bego semua itu ngitung satu tambah satu kok. Dua. Nah, ajarin. Kayak mana rumus yang ngitung itu? Ajarin dulu beli, ajarin dulu ya. Satu tambah satu. Satu tambah satu. Tiga. Itu jelas ya beliau, jelas banget kan rumusnya gitu ya. Oh, oh. Berarti benar-benar goblok mereka ya. Goblok semua. Oh, goblok semua. Oke, sekarang kita balikin normal. Satu tambah satu berapa nih? Dua. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau tiga ya. Maksudnya dibilang katanya tiga aja. Ini satu tambah satu. Dua. Oh, dua ya, benar dua ya. Oh, enggak mungkin kalau tiga, enggak mungkin ya. Oh, kata mereka katanya satu tambah satu tiga. Sekolah di mana lah ya? Sekolah di mana? Yang lucu sama beli. Yang lucu sama. Masa dibilang katanya lucu li. Oh, jelas-jelas mereka yang lucu ya li ya. Oh. Minta jempol ya li, minta jempol ya. Oh, oke. Okay. Ayo li, jempol ya li ya. Okay. Aduh, aduh. Suaranya kecil nih. Dikecilin. Gedein lagi. Udah telepon. Enggak masuk akal ya, beli. Oke, jempolnya beli. Jempol. Mantap ya. Bukan settingan ya. Oke, sahabat YouTube yang baru hadir jangan lupa klik subscribe-nya biar enggak ketinggalan video-video lucu yang terbaru. Oke, beli. Dadah, beli. Dadah. Oke, sampai ketemu video berikutnya. Ayo beli, dadah semua ya. Oke.